memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Dr. Sahat Manaut Panggabean sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo melantik Sahat Manaur Panggabean sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 13 September 2023. Pak Sahat menjadi kepala organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Pelantikan Pak Sahat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Beliau sebelumnya merupakan staf ahli Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dikutip dari situs Kemenko Maritim dan Investasi, Pak Sahat yang akrab disapa Sam Sahat telah berhasil menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, pemanfaatan alokasi ruang RZWP 3K. Beliau pernah mengemban berbagai jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kemenko Marves. Beliau lulus dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktor Ilmu Lingkungan pada tahun 2009. Beliau pernah bekerja dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai peneliti, bekerja sebagai asisten deputi urusan lingkungan dan kebencanaan maritim di Kemenko Maritim dan Investasi, bekerja sebagai staf ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas di Kemenko Maritim dan Investasi. Pak Sam Sahat menggunakan keahliannya dalam melakukan Indeks Kesehatan Laut Indonesia atau IKLI, dan investasi terdapat 10 goals yang ditinjau dari status kini dan kecenderungan di masa depan. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina. Lembaga ini menyelenggarakan fungsi diantaranya seperti perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina, sampai pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Kita ucapkan selamat bertugas untuk Pak Sahat Manaur Panggabean. Semoga amanah, sukses, dan sehat selalu.